ikan sebenarnya buat hiasan, kok tetap laku setiap tahun itu permintaan semakin bertambah. Yang agak manis itu waktu corona malah. Jadi orang hiburannya di rumah dia main ikan hias. Kalau ikan hias harganya kan nggak ada standarnya, nggak ada ya. Hitungannya kalau orang suka harga berapa aja kan mau. Pernah yang paling mahal itu kita jual sama penggemar ya, kisaran 7 juta ada. Satu ekor. Iya, satu ekor. Dengan volume kita kan dimintain sebulan itu paling enggak 30 sampai 40 ribu ekor per bulan itu. Kirim ke Australia, Inggris, Jepang, Kanada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Minto dari Desa Wajaklor, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. Saya berusaha di bidang perikanan, ikan hias Mas Koki. Dari dulu ya dari orang tua sih. Orang tua udah pelihara, terus kita juga ikut senang juga lihatnya. Kelebihannya buat hiasan itu bagus dilihat itu ya enak, warna-warnanya juga bagus-bagus dan macam-macam. Gitu. Kalau harga ya bervariasi ya, dari mulai kecil dari 2.000 sampai yang lebih mahal lagi ada, ngikutin pasar juga. Pernah yang paling mahal itu kita jual sama penggemar ya, kisaran 7 juta ada, satu ekor. Iya, satu ekor. Besar itu Pak? Iya, kalau besar sih enggak, panjang kisaran 17 cm, cuman ikannya bagus. Kalau kriteria itu kan jenisnya banyak ya, ikan koki itu umumnya ya dari bentuk badan, warna, juga apa renangnya juga cantik gitulah intinya gitu. Kalau jenisnya itu ada oranda, ryukin, rancu, demekin, mata balon, mutiara, banyak jenisnya itu. Terus habis itu kalau jenis banyak itu dibagi dengan warna-warna juga kan, kayak rancu itu warnanya ada yang merah putih, yang merah, yang koliko gitu, banyak variasinya gitu. Kalau dulu biara Mas Koki itu sekitar tahun 93 udah mulai biara sama ikut belajar di paman ngirim-ngirim ikan gitu ya, Jakarta yang dulu yang sering ngirim itu paman. Kalau pahit manisnya pasti ada ya. Pasti ya, kadang-kadang kalau pas di bulan-bulan tertentu aja ikan itu agak goyah kan. Nah, dari biasanya dari musim hujan ke musim kemarau itu agak perawatannya ya agak lebih lah dari bulan-bulan biasanya gitu. Terus pas bulan-bulan itu juga ada banyak kendala, ikan sakit apa-apa kan gitu, soalnya kan musim kemarau itu cuacanya kan dingin, dingin itu banyak ikan yang kurang fit gitu ya, ikan kondisi cuaca begitu. Kalau saya prospek ya, bertambah tahun, orang bertambah banyak, penggemar kan banyak orang yang suka dengan ikan Mas Koki ini. Kalau kedepannya sih pasti masih bagus buat prospeknya. Hiburan kan ikannya, tambah banyak orang, semakin banyak penghobinya juga. Kalau jualan sih sekarang ini di luar-luar daerah kayak luar Pulau Jawa itu pasar ikan, kios ikan udah banyak. Banyak yang terima barang itu udah banyak. Sekarang ini biar cepat penggemarnya banyak, kita ngadain kontes ikan koki gitu. Nanti banyak merangsang penggemar baru yang muncul senang sama ikan Mas Koki ini. Kalau sekarang ini saya main langsung ke buyer, udah ada sih buyernya. Sebagian juga kita online juga ikannya. Kalau ekspor sih kita masih masuk ke eksportir ya, belum ekspor sendiri. Soalnya izin-izin juga belum punya. Kalau masuk eksportir itu kan kualitasnya ada sendiri ya, beda dengan yang main di lokal gitu. Harus ada kualitas tersendiri gitu. Kalau kita kirim seminggu sekali, pasti ngirim. Dengan volume kita kan dimintain
sebulan itu paling enggak 30-40 ribu ekor per bulan itu. Ya alhamdulillah udah lumayan ya. Ikan mas koki semua. Dari mulai ukuran kecil sampai gede ada permintaan gitu. Yang banyak permintaan eksportir itu yang panjang 6 cm. Kalau yang gede minta tapi ya enggak terlalu banyak. Kirim ke Australia, Inggris, Jepang, Kanada. Umpama kita di kantong ya, umpama perkiraan perjalanan berapa jam gitu kita bisa ngisi ikannya itu kan bervariasi. Kalau lebih jauh kita kurangin isinya. Kalau tujuannya dekat kita agak tambahin isinya gitu bisa. Kalau di kantongin umpama 36 jam aja juga kuat sih. Kalau kualitas ekspor itu harusnya ikannya ya normal ya, nggak ada cacat, nggak ada apa gitu, nggak boleh ada ikan cacat, kurang apanya gitu nggak boleh, harus normal semua gitu. Itu ada kelompok-kelompok tersendiri, ada kelompok-kelompok ya, kita bekerja sama dengan kelompok-kelompok petani ikan hias. Itu nanti kita angkat dari kolam pembesarannya itu, kita sortir yang kualitas masuk ekspor, kita kirim ke eksportir, yang nggak masuk kita kirim ke lokal, pasar lokal gitu. Kalau putar caranya, hitungannya Tulungagung kalau Imas Koki juga lumayan juga sih putaran uangnya. Hitungannya kalau seluruh Tulungagung tiap minggu itu bisa 2 truk, 3 truk bisa setiap minggunya. Ya Mas Koki aja ya itu ya. Belum jenis lainnya ya. Kalau sekarang ini kebanyakan yang pelihara Imas Koki itu di Tulungagung. Ya daerah-daerah lain ada ya, tapi ya belum sebagus di Tulungagung gitu loh. Paling mungkin dengan cara perawatannya juga udah beda lah, paling itu yang membedakan itu paling. Ya kalau buat indukan ya kita udah milih yang indukan yang paling bagus lah, dengan indukan bagus, pejantan bagus, nanti kita breeding insya Allah kebanyakan hasilnya juga bagus nanti anakannya itu. Kalau di kelompok kita ya itu khusus untuk breeding pembibitan itu ada sendiri, nanti umur 2 minggu 3 minggu kita pindah lagi ke tempat kolam pembesaran. Kelompok lain yang khusus pembesaran ya benih kita mulai masuk ke kolam pembesaran itu kisaran 2 minggu sampai 3 minggu umurnya. Itu disortir juga dari kecil tuh yang cacat, ekornya kurang normal, badan kurang normal kita buang, kita masukin ke kolam pembesaran udah normal gitu, ikannya udah bagus gitu. Di kolam pembesaran ya relatif ya, kalau mulai umur 2 bulan aja udah bisa dijual. Kita bisa 3 bulan, 5 bulan bisa. Ikan koki itu semakin besar semakin harganya naik juga. Yang banyak di pasar, permintaan pasar itu di umur 3-4 bulan sampai 5 bulan. Ukurnya ya mulai di kisaran 10 sampai 12 cm. Kalau harga di pasaran ukur segitu kisaran 25.000 sampai 30.000. Ekspor sebenarnya harganya nggak selisih, nggak terlalu jauh ya, nggak terlalu jauh. Cuman kalau eksportir itu dia bisa nyerap barang banyak. Yang udah ikut masuk kontes, apalagi yang menang itu harganya udah lumayan juga sih. Kalau pasar kontes itu sekarang kita kalau di Tulungagung di event-event itu kita bersaingnya itu dengan ikan luar negeri kayak ikan Thailand juga masuk ke Indonesia juga ikut, ikan Cina juga gitu. Ya alhamdulillah sekarang ini ikan Tulungagung hitungannya ikut bersaing di event-event itu mampu, masih udah bisa. Iya kalau buat kita fokus di ikan mas koki ya, hitungannya nggak buat sambian kerja lain gitu ya. Itu paling nggak ya kalau 4-5 empang udah cukup. Kalau pembesaran ya, buat pembesaran. Udah cukup sebenarnya. Kalau buat pembesaran di kita itu, kelompok kita kisaran ukuran 10 kali 15 meter paling kecil. 10 meter kali 15 meter, kadang ya bisa lebih besar lagi gitu. Kalau kita pertama masuk bibit ya kita isi kisaran 3.000 ekor, nanti kita umur 2 bulan kita singsir yang warna kurang bagus, terus ada kadang ikannya buat dibesarin kurang bagus kita ambil, kita singsir, nanti kita ambilin yang bagusnya aja kisaran 500 ekor dari 3.000. Yang masuk ikan kriteria grade A, grade B gitu kan ada, itu nanti diseleksi lagi setelah umur 4 bulan, 5 bulan kita seleksi lagi gitu. Dengan grade A harganya sudah beda lagi, grade B beda, grade C yang buat pasar juga udah beda lagi. Itu umpama satu kolam isi 3.000 kita singsir itu kisaran umpama kita yang ambil yang bagus 500 ya, taruhlah kita masih ikan dengan ikan
kisaran 2.000 ekor. Itu sudah bisa dijual yang itu. Umur 2 bulan itu sudah bisa dibuang di pasar, sudah laku gitu. Umpama dihitung dengan 2 bulan itu kan sudah disingkir ya. Itu hitungannya kalau kita rolah yang kita enggak bisa gedein itu kita jual dengan laku kisaran 1.500. Satu ekornya 1.500 kali 2.000 kan sudah 3 juta. Satu kolam itu untuk satu kolam. Nanti kalau umpama kita masukin lagi di kolam dibesarin dengan umur 4 bulan gitu ya. 5 bulan itu per ekor itu 20 sampai 30 ribu laku itu setelah 3 bulan. Udah 15 kan, 15 juta. Itu untuk satu kolam. Yang kecil tadi umpama dapat 2 juta kan udah 17 juta untuk satu kolam umur 5 bulan. Kita ngembangin juga sama petani-petani dianjurin kita coba nekan biaya kos. Sekarang ini pelet kan mahal, naik terus harga pelet. Kita coba dengan pakan mandiri. Pakan mandiri hitungannya kita bikin tepung jagung, tepung ikan, terus kita campur, kita masak, nanti buat makan ikan. Itu kosnya lebih nekan kos lah, bisa nekan kos. Kita coba gitu. Ya kalau dulu sih ya belajarnya itu kita nyari pasarnya itu kan agak susah juga ya, kita nyari buka pasar di kota-kota lain, daerah-daerah lain kita buka gitu, kita nyari orang yang mau buka kios buat jualan koki gitu kan, nggak semua orang mau juga sih kan, belum tahu pasar ikannya di mana, pasarnya gimana kan nggak tahu, kita buka pelan-pelan juga ya, ke pasar ke kota-kota lain dicoba, kalau di sini belum ada kita coba buka pasar koki di situ. Ikan sebenarnya buat hiasan, kok tetap laku setiap tahun itu permintaan semakin bertambah. Berarti ini hitungannya komunitas ikan hias itu semakin lama semakin besar gitu loh. Kita coba masuk ikutin itu gitu. Ya ada naik turunnya sih ada ya pasar itu, tapi ya nggak terlalu drastis, nggak laku gitu nggak. Ya pasti laku juga gitu, meskipun kadang turun gitu permintaan. Terus berapa bulan naik lagi kan gitu pasarnya. Yang agak manis itu waktu corona malah. Di corona itu hitungannya kayak tempat hiburan, cuma kan ditutup. Jadi orang hiburannya di rumah. Di rumah dia main ikan hias. Kalau ikan hias harganya kan nggak ada, standarnya nggak ada ya. Hitungannya kalau orang suka harga berapa aja kan mau. Terjual banyak. Sampai waktu itu hitungannya kita nyari barang di teman-teman di kelompok petani ikan aja udah kesusahan. Kurang barang itu waktu itu. Kalau sekarang ini ya masih stabil ya. Ya meskipun nggak terlalu tinggi banget ya udah masih berjalan. Iya, insya Allah masih dikoki terus. Saya Pak Minto dari Ikan Mas Koki TA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.